Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO JPU 2023 menerima 111 borang pencalonan bagi pertandingan jawatan Majelis Kerja Tertinggi MKT Wanita, Pemuda, Putri dan Exco, kata pengerusinya Tan Sri Syahrir Samad. Namun katanya sehingga petang semalam belum ada calon menawarkan diri bertanding 3 jawatan NEB Presiden walaupun tarik tutup Ahad ini yaitu kurang seminggu dari sekarang. 3 jawatan itu disandang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Datuk Seri Madzir Khalid. Beliau berkata daripada jumlah pencalonan yang diterima, 24 adalah untuk perebutan jawatan MKT, 22 calon exco, wanita, 25 pemuda dan 15 putri. Bagi ketua wanita dan pemuda masing-masing satu pencalonan, manakala ketua putri, 6 calon menawarkan diri untuk bertanding. Seorang calon mendaftar bagi naib ketua wanita UMNO, 2 calon naib ketua pemuda dan 3 calon bagi putri, katanya seperti dilaporkan UMNO online semalam.